Hey, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Mantap. Okay guys, so hari ini kita nak main satu game yang agak menyeramkan, yaitu game True of True, bulatan. Anda nampak di sana? Mesti nampak kan? Okay, so game ni senang saja guys. Setiap orang akan bertanyakan soalan kepada sesiapa sahaja. So bermula daripada boy, dah habis dekat aku. Dua kali pusingan. So, kita tanya je soalan apa. True or true, jujur kat sini. Sebab mood kita lain, kita main malam hari ni guys. Jadi dia punya mood lain sikit. Okay, alright. So guys, jom kita mulakan sesi true or true kita sekarang. Let's go. Soalan ni saya nak bertanya kepada Alifan. Sebutkan satu perkara yang pernah membuatmu terasa tentang aku. Macam kecil hati ke, terasa ke apa benda tu? Tak mengapak lah sulung lah. Itu benda paling aku rasa hati lah. Itu lah, bukan sebab mu sok mo masa aku ajak mu apa-apa contoh. My boy sini, boy pergi sini, mu okey lah. Tapi masa mu kroning dengan sulung lain tu, masa macam, boy mari, aku ada kerja malam ni. Boy mari ni, aku ada ni dengan siapa, dengan sulung. So benda tu lah, buat, sebab tu lepas pada tu aku tak ajak mu pergi mana-mana tu. Itulah benda aku pernah terasa hati paling besar lah. Nampak aku inom macam tu? Ha? Nampak aku inom? Nampak. Dia pergi Sunway, pergi. Semua talent lelaki pergi. Aku tak. Dia tak ada ajak. Lain pembalasan dia. Tak ada. Itu sikit lah. Kejap okay, je. Okay. Lepas ni akhir balik lah. Kita pergi event semua bersama. Itulah. Okay, soalan ni aku nak menanyakan dekat Fira. Apa benda yang terburuk dalam diri aku yang tak boleh menjadi boyfriendmu? Baking lah. Macam cepat memberontak lah. Gitu lah. Itu je lah. Okay, aku nak tanya dekat Mimi. Mi, apa tentang diri aku yang paling kau benci sekali? You, sebab benda yang macam contoh kalau Lami ajak buat konten, rasa Mimi macam ada benda lagi nak buat, lepas tu Lami macam tarik muka sikit. Haa, yang tu lah. Mimi takut macam Lami ni fikir Mimi ni mengelak. Sedangkan Mimi cakap Mimi akan buat ni buat ni, tapi Lami macam fikir lain dah. Macam tu lah. Mimi buat thinking tu. Okay, soalan ni dia nak tuju dekat Isha. Isha ada sakit hati dengan Long. Kau sebelum ni boleh nyatakan sebab? Sebelum ni adalah sikit zaman Long kroni mungkin. Tu sikit tu je sekali tu je. Lepas tu Isha ni jenis marah. Yang sakit hati kejap je. Lepas tu Long ni okey dah. Sebab ya kroni lah. Isha rasa dia macam, dia jahat dengan Isha. Tak tahu buat apa. Sebab sebelum ni dia rapat ke apa-apa. Lepas tu saya rasa dia macam jauh. Sebab gabu-gabu dia lu dengan Isha gitu. Berkawan. Alhamdulillah. Soalan ni dituju kepada sulung. Sulung dah kewek kau? Nazak tak ada demo. Single. Pada mulanya kusangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Fira nak tanya Laming. Okay Laming. Mu pernah tak ada hati kat mana-mana talent perempuan? And kalau ada, siapa dia tu? Pernah. Tak pernah. Jujur dah tu. Kakak ada hati kamu kan? Kena game dua. Si bola. Tak ada. Lah. Okay, soalan ditujukan kepada Laming. Ramai macam kita deh. Okay, soalan ya. Kenapa Laming jarang ajak Isha masuk konten? Isha tak laku kau, Ming. Jawab, Ming.
Okay. Dia bukan sebab tak saya ajak Isha masuk konten. Cuma bila kita bila habis shoot, Isha nak pergi buat konten Isha. Aku nak pergi buat konten aku. Dia jadi okay, aku nak takkan nak simbol. Jadi aku ambil yang mana free, aku follow yang mana. Okay. Gitulah. You Agafo Isha, nanti kita buat konten. Soalan ni minat tuju dekat Lamin. Tiga-tiga ni minat tanya Lamin. Lamin ikhlas berkahwin sebagai bestie ke ataupun bestie dalam konten? Allah, lagi deep tu. Soalan Mimin tadi, bestie dalam konten ataupun bestie betul? Dia mula-mula bestie dalam konten, jujur lah. Yang cakap bestie dalam konten mula-mula. Kita nampak. Lepas tu bila kita buat lama-lama, dia akan rasa, oh okey. Kan kita dah ada group bestie. Jom mula-mula okey je lah. Follow the flow lah. Follow the flow mula-mula. Lepas tu lama-lama okey lah. Kan kita dah ada group bestie kan? Okay. Hey, bos saja aku nak tanya. Soalan ni aku nak tanya Boy. Boy, gapo benda buruk tentang aku? Kamu rasa tak puas hati ataupun terasa dengan aku? Mau tak tanya aku? Tak simu? Tak ada. Aku tak pernah terasa hati dengan Syarul. Dengan apa keburukan dia ke apa, aku tak ada. Tak pernah terasa hati langsung. Tak jujur. Kekurangan aku. Sumpah demi Allah, masalahnya. Aku tahu. Gapo? Kamu tahu siapa kamu ni? Masih aku tak ada, sumpah demi Allah. Ini aku mikir, ini aku mikir. Tak ada. Sia-sia soalan aku. Nak tanya Alik lah. Aku hidup sahaja. Sepanjang aku hidup sini, adakah aku berubah dah lagi di matamu? I mean dari segi persahabatan ke apa ke, kelakuan aku ke, effort aku ke, dari segi menilai lah. Dari segi saing, mungkin bagus pun dalam persahabatan sebenar-benarnya lah. Dan sekarang pun alhamdulillah makin bagus lah, makin ada improvement lah daripada dulu. Cuma tak ada cuma lah. Okey je lah ni kau molek, kau rasa lah dia punya friendship tu lebih tinggi lah. Cuma aku agak benda ni kekal lah, InsyaAllah. Bukan InsyaAllah. Untuk sekejap lah macam dulu. InsyaAllah. Sahabat sampai mati. Soalan ni untuk Isha. Okey, Isha. Masa mula-mula Isha masuk, kenapa sangat berbeza dengan gambar yang diberikan di Instagram? Sebab dekat Instagram tu saya guna Remini. Luar-luar. Orang yang... Ambil orang tu. Ambil orang tu. Okay, saya nak bertanya ke Isha. Isha, apa kebohongan yang terbesar sekali kau pernah ucap kat aku? Kebohongan terbesar kau pernah cakap kat aku? Kalau kecil-kecil lah ya, anak besar. Okay, kebohongan terbesar aku adalah aku pernah ayak musmak. Semak juga. Tapi semak ada, boleh lah. Bohong kau ni. Nebula nanti ni lah ni, nebula. Okay, ni soalan ni aku nak tanya Boy. Okay Boy, soalan dia bertajuk. Oh bertajuk. Bertajuk. Dah. Okay, mula-mula aku tanya kau nak kerja dengan akak tu macam mana. Kau boleh percaya aku, lepas tu kau pujuk akak bagi aku datang sini. Betul. Apa yang kau harapkan dari aku time tu? Okay, time tu Boy main PUBG sekali dengan Nick. Boy main PUBG sekali. So apa-apa pasal hidup dia, dia curhat kat Boy. Dia cakap, aku ni main game aku, tak boleh bantu keluarga aku. Di time ni dia menangis lah. Dia cerita time tu dia kerja bantu ayah dia lepas ni kan. Kadang aku buat kerja ni, lepas tu aku main game ni aku menyusahkan. Aku tak boleh membantu family aku. Berapa bulan aku duduk PKP, aku tak dapat nak bagi apa-apa kat family aku. So maksudnya kat situ Boy macam tarik dia kat sini untuk kerja. So kat KL at least, walaupun gaji tak seberapa, at least kau boleh kerja. Itulah membuatkan Boy yakinkan kat akak, walaupun sebenarnya akak nak ambil orang lain. Time tu
Thank you, Wai. Soalan ni Lami nak tanya Alif. Kuat aku ni nak cara aku ni. Nak tanya semua lah tapi tu namanya mu. Okey. Adakah aku ni terasa hina di matamu? Mata aku sorak. Semua lah terutamanya mu. Okey. So kalau aku, kalau mu ni hina di mata aku, mu takkan ada sini lah. Tu first kali lah. Mu tidak akan diberi peluang pun selepas 3-4 kali mu lari daripada aku untuk benda lain. Tapi aku tetap, mu ada tetap duduk sini. So tidak ada hina pun. Cuma dia tidak kawan baik lah kalau kita tidak menyakat. Faham tak? Kalau aku nak jaga hatimu, maksudnya aku bukan saingmu lah. Sebab saing, the true friend is, dia tunjuk true color dia pada kawan. So kenapa mesti aku banyak sakatmu, aku kata gini-gini. Satu, sebab mu true friend aku. And then benda tu aku rasa terhibur. Ha, tu. Mu kata hibur ya? Shit lah, aku baru tengok. Kena ayak-ayak gitu. Ha, gitulah. Saya dok lah. Tu sih. Next. Okay, soalan ni lu nak tuju dekat Fira. Okay Fira, kalau Ani tiba-tiba ada mara baru, adakah Fira akan buat konten lagi lepas ni macam Fira buat lu ni hari-hari dengan Ani? Okay, buat je. Be professional. Mantap. Mantap. Okay, soalan ni dituju kepada Riz. Okay Riz, sekiranya Aiman dibuang daripada AI team, adakah Riz akan kehilangan Aiman? Seandainya sedih lah. Sebab mengaku mari sekali, tiba-tiba balik pun kena berjaya sekali, kena ada hasil sekali sama-sama. Aku tak sih tengok aku seorang berjaya kau sama-sama. Tak boleh, semua sama-sama kena berjaya. Sebab kita niat yang sama, nak bantu family, nak ubah hidup insyaAllah. Fira nak tanya soalan ni dekat Boyra. Okay Boy, antara set lelaki kita ni, selain Alif dengan Anik sebab merapat kan, siapa lagi hok kalau dia tak ada makan sedih? Mu akan rasa kehilangan lah. Sedih berlaku kalau tak ada. Seorang je. Kena pilih. Ya. Yeah. Set lelaki. So ada Aiman tolong lah. Jaga harap mu. Sulung. Tak ada tanya sebab tak? Okay. Tak ada tanya sebab ya? Biar tak apa. Okay, sebab dia kron. Soalan ditujukan kepada Boy. Okay Boy. Okay Isha. Pada satu hari mu pernah marah aku. Kenapa? Okay. Sebenarnya di situ Isha berlaku kesalahfahaman. Sebab Boy baru bangun tidur. Lepas tu baru bangun tidur, takkanlah aku nak macam terkenjar-kenjar. So lepas tu Boy bercakap nada serius. Sebab dia tak pernah dengar aku nada serius macam tu. Macam gini. Lepas tu dia ingat Boy marah. Lepas tu Boy pun balik tanya sulung. Tanya kenapa macam tu. Tahu dia ingat mungkin dia salah faham kot macam tu. Sampai sekarang Isha salah faham tu. Tak apa, biar dia dengan kesalahfahaman dia. Okay, soalan ni nak tuju dekat Aiman. Aiman, yes. Selepas ni Aiman akan berkahwin kan? Ha. Adakah Aiman akan berkuranglah rapat dengan kami semua? Kurang rapat? Kurang rapat? Ha, kurang rapat dengan tim macam itulah. Aish. Aiman makin lama, Aiman rasa macam makin makin ada, apa yang cakap, keakraban mungkin. Tapi bila dah kahwin, yelah, sebab komitmen untuk perkahwinan tu kena ada juga kan. Pekerjaan dengan sahabat-sahabat pun kena ada. Jadi bagi Aiman, tak akan luntur keakraban ni, insyaAllah. Okay.
Thank you, Iman. Soalan ni aku nak tanya Ali. Ali. Dalam ramai mati AI, berapa membuhi pakoh Lam ni? Bukan orang lain. Macam aku kata tadi, Lam memang hibur kan? Itu je. Mungkin bagi mu tak terhibur, tapi bagi aku terhibur. Tapi mu pun terhibur kok. Maksud aku ayah lah. Wan. Mu pun terhibur kok. Terhibur ke apa? Dengan hiburan Lamin. Kenapa? Mu terhibur. Mu pun terhibur. Mu terhibur tak? Sejujurnya aku pun terhibur. Dia ajak kuat dosa. Okay, alright. Tanya semua, siapa terhibur dengan Lamin? Siapa tak terhibur dengan Lamin? Ada orang tak terhibur dengan Lamin? Semua tak ada, tak? Semua terhibur, tak? Alhamdulillah. Banyak rezekimu. Mua palung. Buat pengetahuan setmu semua, setmu terhibur, aku tersageti, sial. Terhibur, lah, terhibur. Dibati, terhibur. Kenapa terhibur? Itu pun terhibur. Okay, soalan ditujukan untuk Anik Hakim. Soalan dia, bilakah Anik nak serius dalam satu perhubungan? Anik nak serius dalam satu perhubungan. Bila aku nak serius dalam perhubungan, bila aku dah ready and jumpa perempuan tepat. Jumpa perempuan yang tepat, aku tak nak ada gitu lah. Okay, untuk soalan ni ditujukan untuk Laming. Ini hanya leh. Okay. Teruk sangat ke aku di mata mu? Teruk ni. Teruk ni. Kalau berasa aku ni buat hibur, buku teruk benar lah di mata aku. Apa dosa aku? Bahaya. Minta-minta mu merenung-renungkan lah. Tapi banyak kebaikan aku untukmu. Banyak dia, dia kebaikan Alin banyak-banyak. Ada, kau tak tahu tu ada. Lagi banyak mana? Baik terasa sekarang. Ubahlah sikap putus. Siapa lagi? Tau buat lah. Tau lah. Tau lah. Dia... Aku belum tiga dah. Lima tahun dah aku nak berhair. Lima tahun. Bukan Ming. Dia gini. Benda tu sebenarnya adalah sweet memory, tahu? Sweet memory. Sungguh. Kalau tak ada Laming boy tau, dalam AI, kita akan rindu tau. Kita akan macam missing something. Agak susah kami sebab benda tu buat aku menceriakan hari-hari aku. No sweet memory but sad story. Itu lucu. Habis lucu. Malah aku cakap tunggu. Tanya ke lain. Betul. So itulah serba sedikit tentang true or true. Bulatan. Tapi tak ada lah teruk sangat pun. Just for saja kita nak main macam campfire gitu. Kita main campfire gitu. So apapun, sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorang papan, tarik papan. Bye-bye channel Fifan. Pakistan. Mantap.